acara sampai saat ini berjalan dengan baik. Kami perkenalkan diri dulu. Kami adalah Bona Tulang Hasibuan. Supaya tahu sedikit sejarahnya, bapaknya Opung inilah, bapak ya, bapak Opung punya kakak. Itulah mamanya Opung Mawardi. Ya. Opung Mawardi. Nah. Opung marhum, iya. Jadi supaya tahu, kamilah Bona Tulangnya. Jadi pertama tadi sudah saya sampaikan, puji syukur kepada Tuhan. Kemudian semogalah segala perjalanan hidup kita ke depan, terutama hidup daripada Opung kami di sini, berjalan dengan baik sebagaimana apa yang diharapkan. Sudah banyak tadi penyampaian, terutama yang paling utama saya pikir yang disampaikan oleh pendeta tadi, camkanlah supaya dia menjalani kehidupan ini dengan baik dan sempurna. Nah, juga itu istrinya Berto, itu kamilah bapaknya, orang tuanya. Jadi supaya kita saling mengetahui. Jadi itu yang dapat disampaikan. Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Amin. Diuduti mak, amang. Manis. Ulang kulto. Ulang part. Tidak. Manis. Bagaimana manis? Ayo, manis dulu. Kami hargai dulu manis. Ayo. Bikin bahasa Indonesia ya, gak usah perlu baru bahasa Batak. Ayo. Tidak banyak ngomong sama Ina, sama Samuel. Seperti yang Bapak Akang bilang tadi, susah-susah gampang. Nah, jadi harus banyak komunikasi. Jangan selalu meminta kepada orang tua untuk menyelesaikan masalah. Selesaikan dulu. Nah, supaya kedepannya lebih baik. Di Udu Timah, Raja Nami. Jadi kami di sini bahasa Indonesia aja lah ya, percuma bahasa Batak, kalian gak ngerti kalian ya. Lebih pantai kalian bahasa Inggris daripada bahasa Batak. Jadi ini sekarang Opung kalian berdiri sini, mewakili kami Gultom. Banyaklah apanya nih ya, hierarkinya kalau ilmu hukumnya itu, turun-turunnya. Dari Opungnya, dari tulangnya, dari anaknya. Jadi kami di sini, lengkap kami di sini, termasuk ini tulangmu dua orang ini ya, ada tambah lagi tiga tuh. Ini jaksa juga nih, sama kalian di jaksa itu, si Giri namanya itu, jelangka dia. Nah ini si Christopher paling besar, sudah itu ada lagi si Kerry. Jadi di sini kami sama ini Opung kalian juga nih, ini dia nih paling tinggi dari kami semua nih. Sama dengan ini Bonar Gultom, itu yang mengarang lagu Arbab itu. Satu Opung orang itu, anak udahnya kandung lah ini. Nah ini paling komponis terkenal di Indonesia itu, hanya lihat udah nih. Tapi ini di atas kami dia nih, jadi dia yang paling tertua. Jadi kami hadir di sini untuk memberikan ulos. Tahu kalian artinya ulos itu? Ulos itu perlambang itu, untuk menghormati kalian dan untuk menunjukkan kasih sayang kami. Tadi kalian telah mendapatkan berkat di gereja. Tahu kalian arti berkat? Aku kadang-kadang bingung juga. Kalian sarjana tapi belum tentu kalian tahu arti berkat kan? Diberkatilah ladangmu, diberkatilah kolam ikanmu, diberkatilah pangkatmu. Itu nggak mungkin kita bisa mengapakan, mengartikan. Terlalu banyak berkat itu. Tapi berkat itu tiga itu. Kalian dipelihara Tuhan, ikut serta Tuhan kepada kalian. Yang ketiga, Tuhan memimpin kalian. Jadi Tuhan memimpin kalian dan Tuhan memelihara kalian dan Tuhan ada ikut serta dalam kalian. Itulah dibilang, kalian adalah bait Allah. Aku akan tinggal di dalam diri kalian. Jadi jangan kalian pikir Tuhan itu gak ada di dalam diri kalian. Ada Roh Kudus itu. Aku udah kupelajari ini. Ya kan, biarpun bukan pendeta, bukan sintu, tapi kupelajari itu Roh Kudus. Jadi hormatilah Roh Kudus yang ada dalam kalian. Dan ingat ya, ini semua bisa kalian contoh dari, kalian pelajari dari zaman Musa. Di situ berkat itu nampak kalian. Di bangsa Israel itu Tuhan ada pada mereka. Di mana? Di peti perpadanan itu ada dua batu perjanjian, 10 perjanjian Tuhan. Di situ Allah ada. Jangan coba-coba main-main. Anak Harun pun mati gara-gara sembarangan lancang membuka peti itu. Yaitu
dipelihara Tuhan mereka, dikasih mana, dikasih burung puyuh, dikasih makanan. Ketiga, dipimpin Tuhan mereka. Pada siang hari ada awan yang menutup mereka, pada malam ada awan api. Itulah berkat. Dan juga begitulah ya, ini kami sekarang ini, kami melaksanakan adat kita. Tapi kami melaksanakan adat dengan memberikan adat istiadat. Apa pula itu ingat? Adat istiadat itu bingung kalian. Terus terang ini karena sarjana sosiologi ini etologi. Istiadat itu itulah ulus. Kami melaksanakannya dengan adat. Ya kan? Ulos, rumah bata, ini yang kalian pakai topi ini itu istiadat semua itu, ya supaya kalian mengerti, supaya kalian aku pun malu. Dan itu apa kalau nggak kalian mengerti, percuma lah kalian. Dan aku mengatakan perkawinan kalian ini perkawinan yang kudus, suci. Aku tidak mengatakan nikah, karena undang-undang perkawinan tidak disebut. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974, undang-undang perkawinan, KTP pun disebut status perkawinan, bukan status pernikahan. Nikah itu arti jelek kali artinya itu. Terus terang aku katakan jelek. Tapi kalau kawin, kita mengatakan kawin. Kawin diperkenan ya. Sudah itu begitulah ya. Pokoknya kami menyerahkan ini dengan apa adanya lah. Ulus kami ini mungkin yang murahan, tapi hati kami menunjukkan kami memang ikhlas memberikan kepada kalian ya. Dan begitulah kami sini semua berkumpul sini. Ini sudah artinya masih seperempat daripada keluarga besar kita. Keluarga manis pun sudah hadir sini. Bangga kami dengan keluarga manis juga. Ini abang kami nih ya. Itulah dulu perkataan dari kami. Semoga kalian menjadi keluarga yang baik. Dan ingat, pertama kalian selalu berdoa. Yang kedua apa? Selalu berdoa. Yang ketiga, selalu berdoa. Amin. Aku udah hampir 80 tahun. Karena doa aku masih bisa 72 tahun aku. Kakak aku 91 tahun. Masih panjang umurnya. Karena doa juga. Ya kan? Berkat itu memang itulah. Kalau kita berkat. Dan satu lagi aku ingat ke sama si Samuel itu. Si Samuel kan orang hukum kan? Bukan dihukum, orang hukum. Semua pelajaran ilmu pidana, hukum perdata. Satu lagi, ada perkataan Tuhan di Perjanjian Lama. Kalau kalian setia, selalu memegang ketetapanku, selalu berpedoman kepada peraturan, undang-undang maupun hukum ketetapanku, aku akan memberikan kemudian apapun. Ya, ingatlah itu ya. Apa itu? Contohnya jujur, adil dan segala macam. Panjang kali ceritanya nanti. Itulah dulu ya. Oke. Lima tutup. Lanjut. Hah? Pas satu hula-hula. Nama Tino Sian hula-hula. Nama Tino Dohon. Semoga Tuhan memberkati kalian. Berbahagialah di dalam rumah tangga kalian. Lima tutup. Jadi songonima di keluarga pangaribuan. Doh keluarga ritongate. Tuhan ma nama masu-masu launon. Hami dison sian pakpahan. Pinatikon huzur ma tujuluni tabian. Tu dia penganten na baruon mangalaka. Tu si mara abo takka persaulia. Ador haduka ma tugu ni lubu. Ador hati di tugu guni horbo. Di marga pangaribuan dohot aritonang. Ritonga. Ritonga. Sai. Anggia ma di pasu-pasu Tuhan. Di akka hatuaon marpahoppu saha tuna saur matua. Jadi so kami di sono pasaha tami ulosan non omma na boi tarbaik kami saha masulu saha matu tigaras leleng mahita mangulu gabe majalah horas-horas. Ini masih apa pahan gabi tu tobing mungkin aro buat juga kepada Tuhan pada hari ini dengan sukacita dalam berkat perkawinan kalian ya. Ini dari tulang tobing. Sudah banyak tadi kata-kata dan berkat Tuhan, doa ya. Hanya dari tulang Tobing mengucapkan takut dengan akan Tuhan, keluarga bahagia, keluarga dengan sehat ya, pikiran dengan positif. Hanya doa yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian keluarga yang takut Tuhan ya, akut amin. Tuhan. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Buat Hela buru kami ya. Lasrohanami roh dengan muna Tuhan itu bilang muna. Saya enggak ma marlas ni rohamu ate. Pasu-pasu Tuhan kamu panjang umur semuanya dengan keluarga Ritonga dan keluarga pangaribuan ya. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Jadi tu hula-hula na poso. Naking tu hula-hula na Martina Dohon hasibuan ina marate atau tabannya amang dope mauliate. Tu hula-hula na poso ina ma mauliate. Jadi raja nami marsombahami 10 jari-jari pas 10 sada si majujung
Laos diharorumon mahamu raja nami husabe-sabe hami. Didok na tua-tua dak sudah pudum ni nanak peso sakok jadi palia. Dak sudah uhum nak pesi bayanun na susadia. Jadi marpamuati marwani rajai Laos diharorumunai mahamu pasang apam. Sidoboti mahami raja nami. Jaluhamu musik. Bangko hami jalu hula hula gulu dom, he hula hula gulu dom. Bok sudah mati he hula hula teh. Nauli gabe mak. Ima siak kami. Ya pita mang. Jalu amang. Pita mang. Musiknya. Orang.